kalau ada gejala segera periksa, itu yang paling penting. Yang kedua, kita selalu berkoordinasi untuk menyiapkan ya antisipasi-antisipasinya. Kemarin terindikasi satu, tadi hasil PCR-nya negatif. Ya, tadi sudah. Iya, saya berharap semua, karena ini tidak dari Indonesia ya, tetap aja pintu-pintu masuk Indonesia tetap harus ketat. Nah, kita belum tahu, kita minta nanti Kementerian Kesehatan memberikan briefing kepada siapapun yang menjaga pintu-pintu masuk untuk bisa melakukan pengecekan menggunakan peralatan. Sehingga indikasi awalnya bisa diketahui. Medcom.id, a part of Media Group Network.